kita akan berdiri. Tak ada siapa. Semalam kita baca hadis Nabi kita apa? Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Siapa yang amalan dia lambat, keturunan dia tidak boleh menaikkan kedudukan dia. Maksudnya dia keturunan hebat ke, anak syekh ke, anak wali ke, keturunan nabi ke, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapanya amalan dia lambat, keturunan dia tidak dapat mencepatkan dia pergi kepada kedudukan yang tinggi. Nabi ajak. Sebab tu semua orang Islam patutnya bekerja untuk diri mereka sendiri. Di atas prinsip ni, Zakbar dulu tulis satu buku. Saya selalu kempen buku ni sejak dulu. Supaya orang Melayu baca. Masa dia tulis buku ni, dia haramkan. Banyak jabatan agama haramkan. Perak haramkan. Hari ini Dewan Bahasa dan Pustaka cetak di dalam berbagai-bagai bahasa. Dalam bahasa Melayu, dalam edisi Jawi, dalam English. Apa dia tajuk tak apa tulis? Perangai bergantung kepada diri sendiri. Zakbar kata apa? Di antara benda yang melemahkan masyarakat Melayu ini ialah kerana mereka sentiasa diajar untuk bergantung dengan orang lain. Bukan saja masa hidup bergantung kepada orang. Masa hidup kalau kata Zakbar dulu, dia kata dulu. Zakbar kata kalau orang tak bagi bantuan, dia tak boleh sambung pengajian. Kalau orang tak bantu, dia tak boleh meniaga, kata Zakbar. Sampai mati pun harap sedekah pahala orang lain tak pada dia. Kata Zakbar. Maka sentiasa hidup dia bergantung pada orang. Dia tidak berfikir untuk berdiri. Maksudnya, patutnya agama mengajar manusia membangunkan diri dia. Bangkit berdiri sendiri. Tapi agama telah menyebabkan dengan macam-macam ajaran tambahan ni, kita sentiasa kata, tak apa, aku boleh gantung. Pahala tak cukup, tak apa, bagi kat Tok Imam baca, dia hantar pahala mai. Mati, tak mayang, tak main hidup, tak main masjid. Bila mati besok, tak apa, bagi kat Tok Imam buat kenuri, pahala baca, hantar pahala habis. Kalau agama boleh beli pahala macam tu, orang kaya masuk syurga. Macam mana tu siap? Orang kaya masuk syurga. Sebab itu maka agama Allah jadikan prinsip. Lima kali Tuhan sebut benda ni dalam Quran. Ini mukadimah.